Oke teman-teman, jumpa lagi di RM Toys. Nah, channel yang membahas dan mereview mengenai mainan-mainan murah. Review mainan-mainan murah ya teman-teman. Jadi meskipun murah, tapi kita tetap bisa digunakan sebagai media pembelajaran, baik untuk pengenalan jenis kendaraan ataupun jenis-jenis hewan. Karena di channel ini kita akan mereview mainan-mainan murah dalam kategori mainan murah kendaraan ataupun juga jenis-jenis hewan. Nah, pada kesempatan video kita kali ini kita akan mereview ya salah satu mainan hewan, dan hewan-hewan ini adalah ikan. Nah, lebih spesifik lagi ikan ini adalah ikan lohan ya. Kenapa ikan lohan? Karena ada ciri khasnya ya, ikan lohan di bagian keningnya ini nonong ya, batu enonong gitu. Nah, jadi ini adalah ikan lohan. Nah, perhatikan di bagian ininya, karena memang ini adalah ciri khasnya ikan lohan ya, mempunyai apa, kening ya, kening yang kalau bahasa Jawanya itu nonong, menonjol gitu ya. Dan inilah menjadi daya tarik tersendiri. Dan ikan ini, kalau ini memang coraknya dibikin warna oranye ya, warna oranye, kemudian ada corak stripe warna hitam, kemudian kolaborasi kayak totol-totol gitu kan ya. Kalau ikan lohan kan biasanya ada motif-motif tersendiri ya. Nah, kalau mainan ini ada dikasih motif kayak semacam motif totol-totol ya, warna biru dengan shading di bagian tepinya itu warna hitam ya. Nah, kemudian bagian ekornya juga dia memakai warna yang sama ya, antara warna hitam dan juga warna biru. Nah, untuk bagian sirip atasnya hanya mungkin untuk memberikan biar nggak terlalu banyak ini ya, apa warna ya. Jadi hanya goresan sederhana, striping warna hitam itu aja. Begitu juga dengan sisi sebelahnya ya teman-teman, sama ya. Sirip-siripnya ya, kemudian sisik-sisiknya. Nah, jadi ini adalah mainan lohan, cocok untuk pengenalan ya, ya bentuknya seperti ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share bagi yang suka, dan dislike bagi yang gak suka ya. Dan terima kasih sudah menonton videonya. Kita akan jumpa di video review mainan murah yang lainnya di channel yang sama. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye teman-teman. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.